بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء والأنبياء para masyarakat, khusus para nahdlatul ulama dan kaum muslimin. Alhamdulillah saya atas nama Mustasyar TVNU menyampaikan kepada masyarakat, mari kita pelihara diri kita dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita diberi ini adalah amanah. Pertama, kesehatan itu amanah dari Allah. Akal, amanah dari Allah. Mulut, amanah dari Allah. Itu wajib kita pelihara. Jangan sok ngomong untuk menghina apalagi ulama ini. Karena Rasulullah bersabda, "Luhumul ulama masyumum." Tanya-tanya itu ada racun. Kata Allah dalam hadis kudusi, man adani waliyan fakal adatu bil harbi. Bahasa penyakiti waliku, kekasih. Aku sih tahu ya, karena aku akan perangi. Artinya kata lain, bahasa sekarang, kualat. Kalau kita benci, atau kalau kita memaki kepada ulama. Kita pelihara mulut kita. Karena semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Sekarang zaman politik, zaman politik melalui tahun 19 ini, memang salah-salah, pilpres, banyak masalah-masalah yang timbul karena tidak setuju dengan seseorang, kemudian dibenci, dipaki. Ini lebih daripada pengurus Nahdlatul Ulama TVNU. Karena itu, mari kita, apa yang kita lakukan, kita pelihara ucapan itu. Dan semua akan betul. Kamu jawab nanti akhirnya di hadapan Allah SWT. Jadi, kepada masyarakat, mari kita laksanakan salah pemilihan presiden dengan secara dewasa, secara arif, secara Islam, dan memilih siapa yang kita kehendaki dengan jalan yang baik, jangan buat fitnah. Itu fitnah itu tidak akan berhasil. Yang berhasil adalah kita pikirkan apa yang kita sampaikan. Jadi tidak panjang saya sampaikan kepada jemaah masyarakat ulama, khususnya warga muslimin muslimat umumnya. Jadi mudah-mudahan kita ditunjuk oleh Allah SWT jalan yang lurus. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.